Pandi Putu Sekar Ari Widiantari. Saya adalah salah seorang guru di SMP Slube Saraswati Satmin Pasar. Nah, apa kabar kalian semua, terutama teman sejawat yang masih setia untuk senantiasa menambah ilmu dengan berbagai macam diklat yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Nah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan semangat dalam mengikuti semua aktivitas pembelajaran kita. Untuk kali ini, saya akan membahas salah satu seri guru belajar dari Kemdikbud, yaitu dari seri guru belajar. Nah, untuk seri guru belajar kali ini, seperti biasa, kita bisa masuk melalui portal, yaitu portal Ayo Guru Belajar. Nah, untuk kali ini, yang baru saja saya ikuti programnya adalah seri Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2021-2022. Jadi, kita memilih yang pertama. Nah, sebenarnya apa itu seri Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2021-2022? Itu merupakan upaya untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, serta meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran campuran yang melibatkan PTM terbatas dan PJJ serta pembelajaran jarak jauh secara utuh. Nah, untuk mengikuti seri panduan ini, program ini dirancang untuk menjawab tantangan dan kompleksitas yang dihadapi guru serta satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang implementatif, adaptif, dan fleksibel dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah pada tahun ajaran 2021-2022. Nah, apa tujuan program guru belajar dan berbagi seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022? Yang pertama, membantu guru dan kepala satuan pendidikan dalam mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap panduan pembelajaran. Yang kedua, membantu kepala satuan pendidikan untuk merencanakan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi. Dan yang terakhir, membantu guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022? Semua guru, kemudian kepala satuan pendidikan, dan yang terpenting telah memiliki akun SIM PKB. Kegiatan ini terdiri dari dua tahap. Yang tahap pertama adalah BIMTEK, dan tahap kedua adalah pengimbasan. Peserta tahap pertama adalah guru atau kepala satuan pendidikan, dan tahap kedua pesertanya adalah yang telah menyelesaikan tahap satu. Nah, untuk jadwal pelaksanaan, pendaftaran ini bisa dilakukan dan dipilih sesuai dengan waktu yang dimiliki masing-masing peserta. Ada dari angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, delapan, sembilan, dan angkatan sepuluh. Bisa disesuaikan dengan waktu yang dimiliki masing-masing. Untuk saya sendiri, saya ikut angkatan ketiga. Bagaimana caranya masuk atau login pada seri belajar ini? Cukup klik mulai belajar. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada halaman login yang membutuhkan surel atau email khusus untuk SIM kita dan passwordnya. Ini sudah saya insertkan milik saya dan klik masuk. Secara otomatis kita akan masuk pada SIM e-learning Ayo Belajar. Nah, pada bagian ini akan terdapat beberapa kegiatan yang bisa dipilih dari daftar seri program yang ada. Pilihlah panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 dengan mengklik selengkapnya. Maka kita akan masuk ke dalam halaman kegiatan. Nah, halaman kegiatan ini terdiri dari halaman pertama BIMTEK yang sudah saya selesaikan di sini 100%. Sebagai gambaran, apa saja yang bisa kita lihat pada kegiatan BIMTEK?
saya bukakan tautan. Jadi pada seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama ada pengantar BIMTEK. Yang kedua adalah konsep pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya adalah kerangka dasar pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya prinsip dan strategi pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Rancangan pembelajaran kelas atau mata pelajaran untuk tahun 2021-2022. Penjaminan mutu pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Yang terakhir adalah penutup. Nah, di bagian akhir ini kita akan mengikuti asesmen pasca program untuk melihat seberapa serapan dari aktivitas dan kegiatan BIMTEK.